Wih, kau okey tak? Aku bersyukur kerana hidupku kembali seperti dahulu. Fatima Akasha, nama seorang pelajar yang baik, pemurah hati, bijak dan tulang belakang terhadap keluarganya yang kecil. Fatima mempunyai cita-cita yang tinggi dan sanggup bekerja selepas sesi persekolahan demi menyara kehidupan bersama keluarganya dan demi mencapai cita-citanya. Yang tolak meja aku tu, Runa, seorang gadis yang bijak dan kaya. Dia juga digelari oleh para jejaka. Bilalah aku boleh jadi macam dia. Fatimah, kamu okey ke? Muka macam tak cukup tidur je. Kalau ada masalah, awak bagi tahu saya, ya? Syafiq, cuba kacau budak miskin ni. Ah, dia tengah sadi macam mana? Fatimah! Kau nak belajar? Kau dah ajarlah kacau dia. Kenapa kau ni tak boleh kacau dia? Yang mempertahankan aku tu, Nazim. Dia merupakan sahabat baik aku sejak kecil lagi. Dialah yang selalu menolak aku, terutamanya apabila aku dibuli. Kau ni bising lah. Siknya, tak nak make up ke? Kau nak apa lah? Macam dalam web pack tu. Kau nak make up, tak miskin ni boleh lah. Budak raya, budak miskin, sesuai. Mulia kau yang memang tak ada lesen eh? Kenapa? Nak belikan ke? Gedik siut. Lah, belah tu. Semak. Selepas sesi persekolahan, Fatimah segera ke tempat bekerjanya. Selepas pulang dari kerja, Fatimah menemui satu kertas tawaran kerja di dalam bidang IT yang diminati oleh Fatimah sendiri dan Fatimah segera memohon pekerjaan tersebut. Seperti hari-hari yang lain, aku sering dibuli, terutamanya oleh rakan-rakan sekelas aku. Takut. Fatimah, nak tahu boleh? Lawa lagi. Terima kasih. Dia tak boleh lebih dari aku ni. Itulah tu, lawa masalahnya. Alah, kau lagi lawa. Macam mana? Tengok ni. Weh, Syasha, kau tahu tak Iskandar sekarang couple dengan budak form 4 yang datang sekolah jalan kaki tu? Yeah, oh my god, solo class. Kan? Tak ada taste ke? I mean, like, he is a bit... Ada bawa? Macam busuk-busuk gitulah. Tengok depan kau kata siapa? Oh, no wonder lah kan. Aku dapat negative vibe kat sini. Kau ni janganlah kata dia. Alah kau, 2x5 je dengan aku. Kau diam eh, diam. Berambut sekarang. Runa, Fatimah dan Emelda berporak sepanjang waktu rehat dan dari situlah terjalinnya ikatan persahabatan mereka. Fatimah kerap hadir lambat ke sekolah disebabkan oleh Runa dan Emelda. Oleh disebabkan itu, dia didenda. Hal ini membuatkan nama Fatimah tercemar. Aminah menegur Fatimah sejak 2 menjak ini, sikap Fatimah berubah dengan drastiknya. Fatimah kerap membuat kesalahan disiplin di sekolah sejak berkawan dengan Runa dan Emelda. Runa dan Emelda sentiasa bersama Fatimah seperti sebuah persahabatan yang indah. Tanpa Fatimah sedari, ada udan di sebalik batu antara sahabat barunya itu. Hai Fatimah. Kenapa kau sekarang macam dah berubah? Kau ni kau nak datang nak seikat aku, baik tak ya? Entah bagaimana, kata-kata daripada Nazim itu telah menyakitkan hati aku. Runa dan Fatimah memperoleh keputusan yang cemerlang. Akan tetapi, keputusan Fatimah lebih cemerlang daripadanya. Ia menimbulkan perasaan cemburu di dalam hati Runa. Selepas mengetahui keputusan ujian, Runa ingin memberitahu ayahnya. Reaksi Zafran telah meremukkan hati seorang anak yang inginkan kasih sayang seorang ayahnya. Runa, Runa tak payah dengar apa ayah cakap tu. Dia gerak jawab.
Manakala berbeza pula bagi Fatimah. Sewaktu Fatimah pulang ke rumahnya dan memberitahu Aminah tentang keputusan yang cemerlang, terukir senyuman yang lebar di bibi Aminah sambil dibelai anaknya itu. Aku nak kau cederakan budak ni. Miskin? Ya. Alah. Untuk membuatkan Fatimah jatuh ke perangkat Runa, Runa menawarkan kerja kepada Fatimah dan berharap agar Fatimah terpedaya. Fatimah, kau okey tak? Okey. Tak adalah, aku kesian tengok kau kerja pagi, siang, malam. Alah, tak apalah. Aku ada solusi untuk kau. Apa? Kau tahu kan, mak aku ni businesswoman. Hmm. So, kawan rapat dia ni nak cari yang pakai IT macam kau. Jadi? Aku boleh je terima tawaran tu. Tapi aku tak nak lah aku bagi kau. Oh, serius ke? Serius. Nanti aku bagi the details. Okay, terima kasih. Bye. Fatimah telah mengikuti kata-kata Runa dan pergi ke tempat tersebut. Runa telah mendapat notifikasi daripada Fatimah. Ianya membuatkan Runa berasa rancangannya berjaya. Akan tetapi apabila dia mesej Syafiq untuk bertanya tentang rancangan mereka, Syafiq tidak membalas mesej tersebut. Ia membuatkan Runa berasa geram. Hey, Fatimah, kau okey tak? Nama macam tak okey ke? Tak adalah. Macam mana dengan kerja kau? Kau memang tak guna. Aku nak kau cerita. Aku mendengar segala perbualan kau bersama Syafiq. Aku telah menyelidik dan tidak bodoh untuk memasuki perangkap kau. Kau pas Syafiq kan? Aku minta maaf. Aku betul. Kau memang dah sapeng. Helen, dahlah. Selepas kejadian itu, Runa berasa malu dengan dirinya sendiri dan berpindah ke luar negara untuk membina kehidupan yang baru. Manakala Emilda pula masih berkawan dengan aku, cuma tak serapat dahulu. Kau mesti ingat pasal dulu tu? Tak ah. Berdua kan, terima kasih ajak kawan aku. Di dalam kehidupan ini, kita perlulah bijak di dalam segala aspek kehidupan, tak kira sama ada di dalam pelajaran, pemilihan kawan dan banyak lagi. Contohilah Fatimah dan jauhi sikap Runa yang mempunyai hasad dengki. Adakah kehidupan Fatimah akan kekal bahagia? Ataupun akan ada halangan baru menghampirinya? Aku minta maaf Fatimah. Gitu lah.